selamat datang. Kami ucapkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Andi Rian R. Jajadi SIKMH, beserta Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa tanggal 23 Januari 2024, penggunaan gedung pelayanan terpadu Polres Goa pada pukul 13.22, saya nyatakan secara resmi digunakan. Tentu kita atau dalam hal ini Polres Goa menjadi penanggung jawab utama dalam pemeliharaan Kamtibmas. Sehingga tentu kita bertanggung jawab penuh untuk senantiasa menjaga situasi yang aman, nyaman, dan kondusif menuju pelaksanaan pesta demokrasi atau pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam pelaksanaannya, kembali lagi saya tekankan jalin sinergitas, jalin kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk rekan-rekan para Kapolsek, saya minta memperkuat kembali sebagai lini terdepan institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Polsek harus mampu menjadi early warning dan early detection atau peringatan dini dan deteksi dini di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat menekan angka-angka kriminalitas yang mungkin terjadi di wilayah hukum Polres Sulsel, khususnya Polres Goa.